target presidensi G20 yang tinggal beberapa waktu ke depan. Saya khususnya untuk Banyuwangi dan forest-forest yang juga berdekatan dengan ini, tolong peningkatan kegiatan-kegiatan kepolisian yang ditingkatkan perlu diaktifkan terus ya. Ada fenomena cuaca yang demikian dan menyebabkan beberapa wilayah kita banjir. Saya berharap betul terus lakukan aktivitas kegiatan-kegiatan kemanusiaan yang harus kita lakukan dengan menampilkan seragam-seragam kepolisian kita di tengah masyarakat. Saya minta terutama di sektor-sektor pelayanan publik juga ya, dalam pelayanan masyarakat, tolong tidak lagi ada ya langkah-langkah yang memang akan memperburuk citra kita di sektor pelayanan publik kita ya. Kita cintai uniform kita yang sementara ini sedang dalam situasi ya, apalagi dengan beberapa pemberitaan-pemberitaan yang terus bergulir. Silakan rekan-rekan lakukan kegiatan-kegiatan secara masif ya, supaya bisa bermanfaat dan memperbaiki perlahan-lahan dengan memerankan tadi tokoh-tokoh siapapun yang juga punya kompetensi berkaitan dengan itu. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan analisa dan evaluasi situasi Kamtibmas jajaran Polda Jawa Timur pada hari ini tanggal 7 November 2022 pukul 13.20 waktu Indonesia Barat, dengan ini saya nyatakan dibuka.